Seekor buaya besar membuat geger kawasan Anyer, Kabupaten Serang, Sabtu 2 Juli 2022. Wisatawan melihat buaya berenang di Pantai Batu Saung, Anyer, Sabtu pagi. Kepala Badan Penyelamatan Wisata Tirta Balawista Serang, Dede Sulaiman, membenarkan peristiwa itu. Disarankan bagi para wisatawan yang ingin berlibur ke kawasan wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten agar tetap berhati-hati. Menurutnya, buaya itu berasal dari Sungai Cidanau. Pada Sabtu pagi, terjadi rob atau ombak besar yang diduga mendorong buaya ke laut. Dia mengaku buaya di sekitar pantai merupakan suatu hal yang biasa bagi warga setempat. Meskipun ada buaya, warga tidak ada yang merasa terganggu. Informasi penemuan seekor buaya itu telah dikonfirmasi oleh Kapolsek Cinangka AKP Agustian. Setelah kemunculan buaya di kawasan wisata Pantai Anyer itu, wisatawan dan warga sekitar mengabadikan hewan itu. Pihaknya telah menerjunkan personil untuk menjaga keamanan agar tidak ada warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Selain itu, dia menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar lokasi tempat buaya muncul. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!